Oke, terima kasih guys karena udah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Osalty Life. Di video kali ini saya akan berbagi cara membuat bolu panggang 4 telur. Bahan-bahan yang dibutuhkan: telur 4 butir, tepung terigu 250 gram, gula pasir 200 gram, margarin 200 gram, soda kue 1/4 sendok teh, baking powder 1/4 sendok teh, dan garam secukupnya. Langkah pertama, kocok gula pasir bersama telur dengan kecepatan tinggi sampai mengembang. Adonannya sudah mulai putih dan mengembang. Thank you.
masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Masukkan pula margarin yang sudah dicairkan. Dikocok sampai adonan tercampur merata. Tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Siap masuk oven. Alhamdulillah sudah matang. Cake-nya sudah jadi.